Aksi demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa menyebabkan kerusakan pada halte Transjakarta di Hotel Indonesia. Akibatnya, Transjakarta mengalami kendala dalam transit penumpang. Sementara ini, halte Transjakarta Hotel Indonesia sedang dalam pembersihan. Pembersihan yang dilakukan oleh Satgas Bina Marga dimulai dari pagi hari hingga selesai. Saat ini, halte sudah rapi dan bersih, namun belum bersih total dan masih belum bisa beroperasi seperti biasa. Kita pembersihannya dari tadi pagi sampai selesai. Mungkin nggak memakai beberapa hari. Cuman hari ini aja selesai, kita selesai. Nah, kalau masalah ibaratnya di mana yang rusak, itu kita selalu membersihkan. Karena kita 5 wilayah ditugaskan dari Dinas Bina Marga, di mana ada kerusakan, di mana ada bekas kerusuhan, itu kita yang membersihkan. Dari Jakarta, Anang dan Faud, Tribrata TV, salam Tribrata.